mencintai sebuah mobil Agya warna putih yang mencurigakan. Kemudian mobil ini terus diikuti. Diikuti oleh tim, dia mempercepat, memperlaju kecepatannya, terus dibuntuti. Kemudian pada saat di Jalan Buton, Siak Pekanbaru, ini secara tiba-tiba mobil Agya ini berbalik arah, kembali ke arah Siak. Dikejar oleh anggota kita, tim kita, sampai kemudian dilakukan penembakan terhadap ban depannya, jadi kondisi kempes, namun tetap tidak mau berhenti, tetap melaju dalam kondisi bannya yang sudah pecah. Kemudian ditembak lagi ban belakangnya, masih juga melaju, kemudian dipepet, sehingga akhirnya antara mobil Agya dengan mobil petugas kita berserempetan. Kemudian mobil Agya akhirnya terbalik tepat di depan kantor desa Kota Ringin. Mobil terbalik di sana, kemudian dilakukan penggeledahan dalam mobil yang ditumpangi oleh dua orang atas nama Nas dan Riz, dan didapati 20 bungkus ini di dalam tas ransel yang ditaruh di jok belakang.